halo, kembali lagi sama Arul Motovlog. Hari ini malam sih, ini malam ini hari ini emang hari ini sih malam ini kita nggak kemana-mana sih, nggak ngapa-ngapain, cuma iseng aja keluar, lagi bosen di kosan. Terus sekalian juga nyobain posisi kamera. Lagi nyari-nyari posisi kamera yang bagus. Soalnya belum dapat angle yang pas sih, yang bagus. Iseng nyobain riding malam kayak gimana. Tapi emang biasanya riding malam sih kalau keluar nyari makan. Tapi ya itu kan cuma sekedar riding biasa. Ini juga riding biasa sih. Jadi malam ini tuh lagi iseng pengen keluar nyari, anjir cantik, cewek cantik coy. Fokus coy, fokus. Jadi malam ini tuh lagi iseng pengen keluar nyari angin malam. Soalnya lagi jenuh di kosan, sendirian di kosan, gak ngapa-ngapain. Ya ngegame sih biasanya, tapi bosen juga ngegame terus. Ini juga sekalian ngetes posisi kamera. Soalnya lagi nyari angle yang bagus kameranya. Karena kan kemarin terlalu ke atas, terus terlalu ke bawah, jadi kelihatannya jelek sih. Nah, makanya sekarang lagi nyobain posisi kameranya. Jadi komen di bawah ya, gimana posisinya, kurang ke atas, kurang ke bawah, kurang ke samping, atau kurang gimana. Tulis di komentar di bawah, atau kurang ganteng, atau kurang pasangan, nggak apa-apa, tulis aja bebas. Jujur, kita mah harus jujur jadi orang itu. Aing apa, saya mah ikhlas lahir batin. Jadi tolong di komen di bawah posisinya kurang kemana, kurang ke samping, kurang ke atas, kurang ke bawah, seharusnya lewat sana cok. Ah udahlah, terlanjur lewat sini. Jadi kurang gimana gitu. Soalnya kemarin yang video yang ganti stang itu posisinya terlalu ke atas, jadi kena topi helm, kepotong sama helm. Terus sebelumnya lagi posisinya terlalu ke bawah, jadi kelihatannya, yang kelihatan cuma tangki doang. Dan juga bisa komen di bawah untuk konten-konten selanjutnya, video apa. Kan ini kan ada yang minta video tutorial apa, pasang dudukan plat nomor depan belakang. Ah, habis dudukan plat nomor tuh mau video apa lagi? Kan plat nomor udah, engine guard udah, tensioner udah. Plat nomor belum deng. Yang udah itu spakbor belakang. Yang udah. Plat nomor mah belum. Mungkin besok baru aing bikin. Jadi ya bingung juga sih apalagi yang mau dibikin videonya. Kan pemasangan lampu belakang udah. Terus engine guard udah. Habis itu apa, tensioner rantai udah. Apalagi ya, tensioner rantai udah. arem, video ganti arem, tapi arem buat WR belum keluar sih, lagi nunggu juga. Arem ganti arem belum, soalnya belum keluar aremnya. Kalau supermoto, video supermoto mungkin nanti, soalnya velgnya kan belum ada, dananya juga ya belum ada, jadi nanti aja supermoto mah. Kan kalau supermoto juga kan udah banyak tuh sumber-sumbernya, banyak yang udah bikin supermoto. Terima kasih, jangan lupa supermoto. Pengen sih bikin supermoto, tapi lagi nunggu dananya. Kalau mau bikin, kalau misalnya nanti bikin supermoto, mungkin velg yang dipakai itu warna biru udah pasti, biar ya biar masuklah warnanya. Soalnya kan temanya biru kuning, bukan tema, maksudnya warna dominannya kan biru kuning. Jadi ya velg palingan nanti pakai warna biru. Soalnya kalau warna kuning sih pas paling iya sih biru. Kalau biru sih ada warna velg Rossi dari merek Rossi, Vi Rossi. Tapi kalau warna kuning sih kebanyakan kuning emas. Buat kuning kayak list gini tuh nggak ada, susah. Paling ngecat sendiri kalau warna kuning kayak gini. Sebenarnya masuk sih kayaknya kalau velgnya ini warna kuning. Cuma kuningnya harus kuning yang di body ini, jangan kuning emas. Ini merah, hijau. Coba jalan-jalan ke alun-alun lah. Sepi nggak? Tapi biasanya sepi sih kalau hari-hari Senin. Kalau Minggu malam atau malam Minggu mah pasti rame. Ini kilometernya udah 3.900. Dikit lagi servis kedua. Nanti kan servis kedua itu 4.000 km. Jadi sedikit lagi sih, kurang berapa lagi sih ini? Oh, masih kurang 58 km lagi. Jadi kurang 58, 4.000. Kalau servis kedua berarti yang di ini tuh cuma yang gratis tuh cuma ongkos servis. Kalau oli tetap bayar sih. Jadi kalau servis pertama kan gratis oli sama gratis ongkos biaya servis. Tapi kalau servis kedua ini yang gratis itu cuma biaya servisnya aja. Buat olinya tetap beli. Di sini malahan sepi. Yang rame itu kalau nggak salah daerah DU. Tuh apalagi malam Minggu, cok. Macet, nggak bisa jalan. Oh, tapi di sini mah rame. Aduh. Suka nyereh hati kalau lihat orang pacaran mah. Pegang-pegangan tangan. Foto berdua. goncengan, makan berdua. Aduh, mau nongkrong. Itulah makanya tuh sebenarnya tuh maunya tuh nongkrong di tempat-tempat kayak gini. Tapi setiap ngelihat pas mau nongkrong, ngelihat banyak yang datang bawa pasangannya, langsung jadi mundur. Gak jadi nongkrong. Gak tahu ini posisi kameranya udah bagus belum sih? Ini kalau ini taruh di samping apa? Deket apa namanya ini? Deket pipi sebelah kanan posisinya. Kalau kemarin kan yang pertama itu di dagu depan, terus jidat, di jidat atas, terus udah di situ. Kalau yang di jidat terlalu ke atas, kalau yang di dagu terlalu ke bawah, kalau aing terlalu apa ya? Jadi lagi usahain nyari posisi yang bagus. Jadi nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah. Ini tuh mau terabas lagi, tapi lagi nyari waktu kosongnya. Soalnya dari kemarin tuh sibuk revisi terus. Kan makanya yang video ada tempat cuci motor situ, cok, malam-malam baru tahu. Makanya kemarin video yang pasang spakbor itu sebenarnya udah direkam lama sih, udah dari lama rekamnya. Cuma makanya baru sempat bikin kemarin tuh, upload kemarin ya, gara-gara itu sibuk revisi terus. Makanya baru bisa upload kemarin itu. Padahal rekamnya tuh udah lama. Kaget, cok, kirain dikejar polisi, anjir. Belok. Gak enak tuh kalau lagi kejar-kejaran terus ngelewatin nggak seru gitu. Enaknya tuh di belakang, ngekor di belakang. Jadi gitu, tadi itu posisinya dia kan pakai ban supermoto, jadi untuk handling di aspalnya tuh enak, lengket. Nah kalau saya kan masih ban 1821, masih pakai ban tahu, jadi untuk handling di aspalnya tuh kalau apa buang kiri buang kanan itu takutnya licin, makanya tadi pas ngambil kiri kanan tuh agak hati-hati, takutnya pas ngebuang licin kan, bannya masih ban tahu soalnya. Terus kalau lagi kejar-kejaran gitu tuh enaknya tuh kalau di belakang ngekor, jadi kalau langsung kita lewatin tuh kayak nggak enak gitu, nggak, udah nggak seru lagi gitu, nggak kalau dilewatin mah. Jadi serunya tuh kalau pas serunya tuh kalau ngekor di belakang. Udah, mungkin sampai sini aja videonya. Ini mau ngambil duit dulu, mau makan malam. Buat kalian jangan lupa makan malam, terus jangan lupa ngopi. Oke, see you next video.